kullu ma'siyatin la buddalaha min uqubatin. Setiap maksiat, setiap dosa yang dilakukan oleh hamba pasti memiliki dua sanksi. Setiap maksiat pasti, kata Syekh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, memiliki dua sanksi. Uqubah dunyawiyah wa uqubah ukhrawiyah. Sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Hadirat, para ikhwan, ikhwat, akhwat, muhibbin, muhibbat yang berbahagia. Berkumpulnya kita di majelis ini adalah salah satu bentuk usaha kita untuk memperbaiki diri kita, menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dan juga sekaligus menghindarkan diri kita dari segala mara bahaya, musibah yang akan menimpa dengan sebab maksiat ataupun dosa yang kita lakukan. Karena dalam salah satu wasiat guru kita Syekhuna Al-Qutb Al-Maktum Abil Abbas Ahmad Muhammad Syijani radhiyallahu an, dalam salah satu wasiat beliau yang tertulis dalam salah satu risalahnya kepada sebagian para ikhwan, beliau guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu mengatakan, kullu ma'siyatin la buddalaha min uqubatin. Setiap maksiat, setiap dosa yang dilakukan oleh hamba pasti memiliki dua sanksi. Setiap maksiat pasti, kata Syekh guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu, memiliki dua sanksi. Uqubah dunyawiyah wa uqubah ukhrawiyah. Sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, dosa yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan diberi dua sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. Sanksi di dunia bisa berupa penyakit, ditipu orang, dizalimi, bisnisnya macet, usahanya macet. Nah, itu termasuk mungkin karena dosa yang dia lakukan sehingga diberi sanksi oleh Allah SWT. Dan banyak lagi sanksi-sanksi yang lainnya. Nah, sanksi di akhirat dia akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kemudian setelah beliau menyebutkan bahwasannya setiap dosa, setiap maksiat itu pasti memiliki dua sanksi, beliau memberikan kita solusi bagaimana supaya kita terhindar dari kedua sanksi tersebut. Fa amma al-uquba ad-dunyawiyah fala tartapi al-asi minha illa bi ahadi fala tartapi anil asi illa bi ahadi amrin. Adapun sanksi di dunia tidak bisa terlepas, tidak bisa terangkat dari seorang hamba, dari seorang yang maksiat, yang melakukan dosa atau maksiat itu, kecuali dengan salah satu dari dua perkara. Kalau seorang hamba, seorang yang maksiat, seorang yang melakukan dosa, melakukan salah satu dari dua perkara, maka musibah itu, balak dari dosa yang dia lakukan itu tidak akan menimpa. Yang pertama, ikhraju sadaqatin khalisatin min malin halalin. Yang pertama adalah mengeluarkan sedekah. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah dari harta yang halal. Dari harta yang halal. Sedekah ini akan bisa menolak balak musibah dari dosa maksiat yang kita lakukan. Kita ini sudah kita tidak bisa mungkir lagi ya, setiap hari kita maksiat terus. Ini jangan heran kalau umpamanya kita diberi musibah oleh Allah SWT itu juga mungkin karena dosa-dosa maksiat yang kita lakukan.
Nah, di antara salah satu antisipasinya, solusinya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu adalah bersedekah. Bersedekah. Bahkan beliau dalam wasiatnya menganjurkan para muridnya untuk setiap hari bersedekah. Nah, sering saya sampaikan setiap hari untuk bersedekah. Nah, guru kita Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an dalam kitab Syama'il Tijaniyah yang ditulis oleh Syekh Hamid Sukairut radhiyallahu an, di antara perbuatan beliau beliau itu setiap hari ketika waktu duha tidak kurang 70 roti yang beliau bagikan untuk anak-anak yang ada di sekitar tempat beliau tinggal setiap hari tidak kurang dari 70 roti. Kalau roti harganya seribuan berarti 70 ribu setiap hari. Itu yang rutin setiap hari beliau lakukan. Belum lagi terkadang seminggu sekali beliau memerdekakan budak. Beliau menyembelih kambing dibagikan kepada fakir miskin. Jadi tidak lepas dari sedekah. Itulah yang beliau anjurkan kepada kita semua para muridnya agar berusaha untuk rutin bersedekah menurut kemampuan kita. Jadi harta kita, hakikatnya yang kita sedekahkan itulah sebenarnya harta kita. Harta kita nanti untuk di akhirat itu. Itulah yang kita sedekahkan. Semakin banyak sedekah kita, maka semakin banyak juga tabungan simpanan kita di akhirat kelak. Ini yang pertama. Musibah yang akan menimpa kita dengan sebab dosa yang kita lakukan akan terhindar dengan sebab sedekah. Kemudian yang kedua kata beliau adalah ar-ruju' ila babillah bitadarru' wal ibtihal wal inkisar wa tasrihu du'a bitalabil afwi wa talabi rabbil bala. Kemudian yang kedua adalah kembali ke pintu Allah SWT. Kembali ke pintu Allah, mengetuk pintu Allah SWT dengan merendahkan diri, dengan ibtihal, ingkisar, wat tadallul, dengan menghinakan diri di hadapan Allah SWT, meminta ampun kepada Allah SWT, mengakui kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, beristighfar. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita kembali mengetuk pintu Allah SWT, kita baca salawat, kita baca istighfar, kita baca kalimat la ilaha illallah untuk mengetuk pintu Allah SWT agar supaya Allah SWT menghindarkan kita dari malapetaka, bahaya, musibah, dari maksiat yang kita lakukan supaya kita terhindar. Itu diantara salah. Dengan kita mengetuk pintu Allah, kembali kepada Allah SWT dan berdoa minta maaf kepada Allah SWT dan minta supaya bala itu diangkat dari kita semua, Allah akan insya Allah akan menghindarkan kita dari sanksi dunia. Sanksi dunia. Ini dua hal yang bisa menghindarkan kita dari sanksi dunia. Yang pertama sedekah, yang kedua adalah kita kembali ke pintu Allah, mengetuk pintu Allah, berdoa kepada Allah SWT dan bertobat dan beristighfar. Wa ammal uquba al-ukhrawiyah, fala tartafi anil asi illa ayyafu Allah bisababin aw bi ghairi sababin. Adapun siksaan akhirat, sanksi akhirat, maka tidak akan bisa terangkat, tidak akan bisa terlepas dari seorang hamba, dari seorang yang bermaksiat, kecuali jika Allah memaafkan. Kalau Allah memaafkan dengan sebab ataupun tanpa sebab, Allah bisa memaafkan tanpa sebab, bisa, karena Allah yang berkehendak. Walaupun orang yang bergelimang dosa, maksiat terus setiap hari, kalau Allah memaafkan, itu adalah haknya Allah SWT. Jadi dengan sebab ataupun tanpa sebab. Dengan sebab diantaranya dengan cara yang kita lakukan saat ini, dengan berzikir, dengan melakukan perkara yang bisa menembus dosa. Oleh karena itu beliau ngasih solusi supaya kita di akhirat kelak selamat dari sanksi Allah SWT, dari siksa Allah, untuk memperbanyak melakukan mukafiratul dzunub, hal-hal yang bisa menebus dosa. Banyak perkara yang bisa menebus dosa. Di antaranya sholat berjamaah, itu bisa menebus dosa. Hadir ke majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir. Dan yang paling mujarab dan paling diharapkan untuk menebus dosa adalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat, mudah dilakukan, ringan, dan memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi.
tinggi, terutama salawat Fatih, kata beliau. Ya. Nah, salawat terutama salawat Fatih. Di situlah asrar sirnya semua salawat ada di situ. Ya. Nah, ada dalam salawat Fatih. Asrarnya semua doa salawat ada di dalam salawat Fatih. Ya. Nah, orang yang baca salawat Fatih, insya Allah semua dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini solusi dari beliau. Nah, mudah-mudahan kita bisa selamat dari sanksi Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu sanksi dunia ataupun sanksi akhirat. Sanksi dunia tadi berusaha kita untuk melakukan sedekah, terutama di pagi hari. Rasulullah dalam sebuah hadis menganjurkan bakiru bis sadaqah fa innal bala la yatahatta sadaqah. Ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mau sedekah itu pagi-pagi. Pagi-pagi bersedekah, karena bala musibah itu tidak bisa melangkai sedekah. Bala musibah tidak bisa melangkai sedekah. Artinya kalau orang bersedekah aman insyaallah dari musibah, dari bala dosa yang ia lakukan. Kemudian kedua, kembali ke pintu Allah, mengetuk pintu Allah dengan istighfar dan berdoa. Kemudian untuk menghindarkan sanksi akhirat dengan memperbanyak hal-hal yang bisa menebus dosa, terutama salawat. Para ikhwan akhwat, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin.